Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang spesial luar biasa hari ini pemirsa. Hari ini adalah hari pertunangan Syifa dan juga Nanda Fahrizal. Tepatnya ada di Pesona Alam Resort dan Spa. Dekorasi ini dibuat oleh Lukman Karim dan juga Sista Wedding. Wah, lokasinya sangat indah dan juga sangat dingin serta sangat hijau. Sana yang sangat indah dan juga sejuk. Semoga pertunangan hari ini dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sini kita intip nih persiapan Ayu Ting Ting hari ini menyambut hari pertunangan dari Syifa dan juga Nanda sang adik. Sebelumnya juga di sini kita lihat dulu nih Ayu Ting Ting yang baru bangun tidur jam 3 nih, udah dibangunin ya sama Chandra Z. Persiapan hari ini dimulai pagi-pagi sekali nih. Good morning untuk Ikis dan juga Ayu tentunya. Semoga hari ini menyenangkan. Dan semoga pertunangan Syifa dan juga Nanda bisa nular nih sama Ayu Ting Ting ya, amin ya Rabbal Alamin. Kita tunggu ya kebahagiaan Ayu Ting Ting tahun depan nih katanya. Son tahun depan ya Ay, amin ya Rabbal Alamin. Terlihat sangat cantik dan anggun Ayu Ting Ting hari ini menggunakan kebaya dari Rika Wirjes. Wow, sangat cantik dan mempesona, mirip banget ya kayak pengantin nih. Semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik nih untuk Ayu tahun ini, amin ya Rabbal Alamin. Katanya dengan Ivan Gunawan banyak yang mengaminkan, terutama kemarin ya saat doa bersama. Dilansir langsung dari The Irville Story 32, di mana di sini terlihat ada Ayu Ting Ting dan juga para kru dari Brownies TV sedang memanjatkan doa bersama. Namun ada hal yang sangat romantis nih, di mana Ivan Gunawan meniupkan doa di kepala atau ubun-ubunnya Ayu Ting Ting, menandakan bahwa keduanya mempunyai ikatan yang sangat serius nih. Semoga deh semuanya dilanggengkan ya, amin ya Rabbal Alamin. Doa-doa terbaik untuk Ivan dan juga Ayu, semoga dilancarkan. Semoga tahun depan Ayu dan juga Igun bisa bersama selamanya, amin ya Rabbal Alamin. Doa-doa sudah dipanjatkan nih, tinggal keduanya yang membuka hati masing-masing. Kita doakan semoga doa yang Ivan Gunawan hembuskan di kepala Ayu Ting Ting menjadi doa yang mujarab nih untuk Ayu, agar bisa melepas semua kesedihannya dan menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat semua, di sini adalah hari yang sangat spesial nih untuk Ayu dan juga keluarga, di mana hari ini adalah momen bahagia untuk Syifa dan juga Nanda, yang mana hari ini mereka bertunangan. Semoga semuanya dilancarkan untuk sahabat semua yang ingin mengetahui dan juga ingin melihat nih seperti apa gaun terbaru dari Ayu Ting Ting yang digunakan hari ini. Jangan lupa selalu tonton nih channel ini, insya Allah pastinya akan memberikan informasi-informasi selanjutnya untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, happy weekend untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur. Di, bangun. Bangun lu. Oh, bener rame dong. Tinggal nunggu lakinya. Ya Allah, amin. Tahun depan ya, bismillah. Amin. Dapat jodoh, nah itu lorong kita aja, Chris.